Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, jadi kalau misalkan ibu mau check in, nanti ibu bisa drop off di sini. Tapi kalau ibu mau parkir, nanti areanya di lobi utamanya Lafayette. Ya, itu karena kan keseluruhan area ini punyanya Lafayette. Nah, ini tadi yang saya bilang untuk brandnya itu Anagata Tanjung Benoa. Untuk nama brand hotel. Yeah. Ya, nanti bapak bisa drop off di sini, kemudian langsung masuk. Untuk lobi sementara, jadi ini bukan lobi seterusnya, hanya masih sementara aja. Ini untuk lobi Anagata ya Pak ya. Iya. Nah, di sini Bapak bisa check in. Kalau Bapak udah menerima booking confirmation, nanti Bapak bisa langsung check in di sini. Nanti ya, bisa dibantu oleh front office. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Nah, untuk Bapak jika mau tanya-tanya terkait membership, nanti di sini mejanya. Bapak bisa tanya-tanya ke kita. Iya. Nanti ada saya dan tim saya dengan nama Rebecca. Iya, ya, kasih ya. Iya. Saya bantu ke area pool dulu ya Pak ya. Iya, iya. Oh, ini yang kemarin kita lihat itu, kolamnya itu. Iya, iya. Wih. Area poolnya cukup luas dibandingkan proyek kita yang satu lagi, iya, yang di Anagata Canggu. Untuk kedalamannya kurang lebih 1 meter. Nah, di sini untuk sisi dewasa, untuk orang dewasanya itu. Iya. Nah, kalau untuk anak-anak, di situ ada kids-nya. Mari saya bantu dengan kita. Agak cukup luas, nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Pasti yang terjalan. Nggak apa-apa, ya. Mantap. Di sisi kolam renangnya, nah bisa Bapak lihat untuk kolam renangnya, Bapak di sini bisa santai juga, gitu. Tapi untuk view-nya, the best view-nya kita dari sini, Pak. Nah, ini best view-nya. Bapak bisa lihat sendiri. Nah, dari sini Bapak bisa jalan sampai ke tengah. Iya, iya. Bisa berjemur. Untuk sisi kiri sama sisi kanan, Bapak bisa pergunakan untuk berenang. Karena kedalamannya kurang lebih 1 meter. Ya. Nah, ini untuk anak-anak. Kalau Bapak punya anak, nih, anaknya siapa namanya, Bu? Hans. Nah, jadi kalau Hans mau berenang, nanti bisa di sini. Ini ada ininya, Pak, klosetannya. Bisa naik dari sini, Bu. Nanti turunnya dari sini. Gitu, ya. Nah, tadi kan saya infokan ke Bapak untuk lobinya kita itu masih sementara, Ibu. Nah, nantinya lobi utamanya kita akan dibangun di area sini, Pak. Saya tunjukkan, ya. Sementara, ya, Bu? Sementara, iya. Jadi tidak cukup terlalu luas. Terlalu kecil, gitu, tadi, ya? Iya. Silahkan join jadi membership Easy Property. Mari Pak. Nah, nanti rencananya untuk sisi lobinya kita area sini Pak. Ini ada kolam renang, tapi kolam renangnya belum ready. Dan di sini juga ada beberapa unit kita juga yang belum ready. Jadi masih progres. Gitu ya. Nah, kalau Bapak mau lihat lobi utamanya, lobi utama Lafaya di sisi kiri. Nah, jadi ini untuk lobi utamanya Lafaya.
jika Bapak ingin ke basement, nanti Bapak bisa area kanan, di kanan nanti turun ke bawah. Saya bantu tunjukkan yang untuk lobby lavanya ya Pak ya. Nah, Bapak bisa parkir di sini, bisa juga nanti parkir di basement melalui area yang kanan, nanti ke bawah. Bisa drop off di sini, bisa drop off yang di satu lagi, Bu. Gitu tadi, ya. Mari, Pak. Ini untuk area lobby-nya lah, Pak, ya. Mari. Ini toiletnya. Ini toilet perempuan sama laki-laki di sini. Ini untuk liftnya, ini sisi liftnya lava ya. Ini, tapi ini bisa juga tembus ke unitnya kita. Unitnya kita untuk saat ini yang ready ada di tower 3 Pak. Di sana, nanti saya bantu tunjukkan ya. Nah ini ada beberapa unit, tetapi unit ini punyanya lava ya. Nah untuk saat ini unitnya kita yang ready itu ada di lantai 5 dan di lantai 6. Terletak di tower 3. Oke. Ya, mari. Jika iya, mari silakan Pak. Saya akan bedakan kepada Bapak untuk logonya dari Lavaya sama Anagata Tanjung Benoa ya. Mari. Nah, untuk logo Lavaya, logo kamarnya seperti ini Bapak, nomor kamarnya. Oh, begini. Iya. Ya. Nah, tapi kalau untuk logo kamar Anagata itu seperti ini. Oh, ini. Beda ya? Iya. Itu jadi nanti kalau misalkan Bapak mau check in, nanti Bapak harus lihat dulu nih logo kamar seperti apa. Karena untuk di lantai 6 dan di lantai 5 itu kita untuk area kamarnya bercampur sama yang punya unit lava ya. Gitu ya. Nah, ini 3 ini tiga ini tower, 6 ini lantai, 01 sampai 20 ini nomor kamar. Mari. Nah, contoh kamarnya seperti ini Bapak, tapi mohon maaf ya, sedang dibersihkan. Ya, kan? Iya. Intinya mantap nih. Okay. Seperti ini kalau mungkin Bapak mau lihat dari luar. Iya. Karena memang untuk saat ini kamar yang untuk saya showing kan belum ready Pak. Ya. Maaf ya. Mari. Nah, tadi kan saya ada infokan kepada Bapak. Jadi kita ada kamar yang cukup best seller. Itu ada di family suite. Jadi family suite ini dia untuk view-nya bisa langsung ke pantai, bisa langsung ke tol dan pool, bahkan Bapak bisa juga melihat sunset. Nah, sisi kamarnya di sini. Ini 3607, 3609 sama 3611. Gitu. Jadi kita ada 4 tipe kamar. Untuk tipe kamar yang paling standar kita ada premium room. Di atas premium room kita ada family room. Di atas family room kita ada family suite. Dan yang paling the biggest room kita ada Anagata suite. Jadi Bapak bisa pilih ke 4 tipe kamar tersebut dengan ketersediaan kamar yang ada saat itu. Nah, tetapi untuk satu kamar di Anagata suite, jika Bapak menggunakan Hakuni nanti akan ada tambahan 500.000 per malamnya. Kenapa ada tambahan? Karena kita ada extra roomnya Bapak di ruangan tersebut. Jadi roomnya cukup privacy, berbeda dengan tipe kamar kita yang lain. Karena dia ada satu tambahan room di sisi kiri. Ya, mari silakan.
Bapak bisa lihat dari luar sampai seperti ini. Okay. Ini untuk tipe kamar yang Anagata Suite. Iya. Iya. Masuk. Mohon maaf tidak bisa. Saya sedang dalam cleaning. Iya. Mohon maaf banget ya, Pak ya. Karena untuk saat ini untuk kamar showing kita sedang tidak tersedia. Ya. Jadi saya belum bisa tunjukkan ke dalam. Iya, kan. Ya, ini paling pojok Bapak 3620. 3620 ini tipe kamar family room. Oh, gitu. Tapi kalau untuk family room, Anagata Suite dan premium room itu view-nya ke hutan gitu, tapi hutannya enggak terlalu hutan-hutan gimana gitu. Jadi ada dua view Bapak, ada view langsung ke pool, ada view langsung ke hutan. Tapi di sini kita bagusnya lokasinya itu bisa dapat dua, jadi bisa dapat sunset, bisa dapat sunrise. Kalau Bapak mau ke sunrise tinggal ke sisi kanan, nanti tinggal nyebrang aja. Di situ Bapak langsung bisa lihat laut lepas. Kalau yang di sisi kiri ini dia hanya seperti telaga aja sih lautnya. Jadi tidak laut lepas gitu, enggak bisa berenang. Tapi dapat sunsetnya bagus banget. Ya. Mari. Halo, morning. Boleh? Ya. Ah, bisa. Tadi katanya enggak ada. Enggak apa. Enggak apa. Tapi enggak ada kita ini. Mau bantu? Ya. Bapak, rezeki Bapak butuhan namanya ada satu. Mari silakan, Pak. Nah, ini untuk tipe premium room ya, Pak ya. Ini yang paling standar. Ini paling standar, Bro. Iya. Yang paling kecil. Iya, betul. Nah, benar. Nah, premium room ini Bapak view-nya bisa langsung ke hutan seperti ini. Di sisi sini ada meja rias. Jika ditarik bisa jadi kursi. Seperti itu. Nah, di sini Bapak untuk khusus yang premium room, kita ada tambahan extra bed tapi hanya satu aja tipe extra bed-nya. Ini double bed. Nah, kalau di family room sama family suite kita ada tambahan single bed lagi, Bu. Gitu. Nah, ini jika dibuka ini bisa jadi tempat tidur. Sofanya. Jadi sofa bed. Oh. Gitu. Nah, ini hijau juga. Biar saya bantu sama Bapak. Jadi, apa ini? Ini bisa untuk jadi meja. Iya. Ini. Iya, jadi bisa Bapak pergunakan untuk meja kerja. Seperti ini. Mantap ya, Pak ya. Nah, ini ada showcase-nya untuk pendingin. Ya, ada brankas juga di sini. Ya. Nah, ini untuk taruh koper bisa ditarik seperti ini. Jadi Bapaknya taruh koper di sini. Nah, untuk TV-nya ini sudah smart, Bapak. Jadi bisa terhubung ke Netflix ataupun HBO. Sudah bisa. Nah, ini saya bantu tunjukkan ya. Ini. Bisa ditutup, jadi bisa ada dua. Ya. Jadi bisa lebih private, Pak. Iya, betul. Ini standar, iya. Kebetulan yang ready untuk saya showingkan hanya yang ini, Pak. Jadi yang ready, yang lain yang belum ready. Iya, yang lain sedang ada tamunya. Ada tamunya. Iya. Karena untuk kamar yang saya showingkan itu langsung kamar yang kita jual juga, Bapak, untuk tamu. Oh, begitu ya.
toiletnya? Bapak bisa lihat ya. Nah, ini guys. Toiletnya seperti ini. Toiletnya Bapak bisa lihat. Ini ada logo Anagata. Oh, ini logonya ya. Ini ada shampoo. Oke. Dan ada body washnya juga. Ini sabunnya juga Anagata. Oh, langsung ya, Kak ya? Iya. Enggak beli dari luar ya? Tidak. Ini juga, Pak. Jadi ini yang amenitisnya yang saya sebutkan. Jadi kalau untuk hak huni gratis, Bapak hanya nanti dikenakan biaya amenitisnya aja. Biaya amenitisnya itu 100.000 per malamnya. Nanti Bapak udah disediakan keseluruhan seperti handuk, sabun, ya. Dan yang lain. Mari, Bu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.